Saat ini saya sedang naik KRL dari arah stasiun Manggarai menuju ke stasiun Depok Baru. Kita nikmatin perjalanan naik KRL ini. Sebentar lagi kita tiba di stasiun Depok Baru. Pintu terbuka. Nah, sekarang kita tiba di stasiun Depok Baru. Stasiun Depok Baru merupakan stasiun yang sangat strategis. Ia terintegrasi dengan Terminal Depok. Di terminal ini ada berbagai bus menuju antar kota. Juga ada angkot-angkot yang melayani tujuan ke berbagai tempat di Depok. Yuk kita susurin stasiun Depok Baru ini. Terlihat kereta yang menuju ke arah Bogor masih terparkir. Ya, menunggu penumpang untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke stasiun Bogor. Inilah suasana stasiun Depok Baru. Terlihat bangunan stasiun Depok Baru terbilang sangat besar. Stasiun ini merupakan juga stasiun besar. Kita lihat bangunan stasiun Depok Baru yang bertingkat. Inilah stasiun Depok Baru yang bangunannya terlihat megah. Beberapa tiang beton menyangga bangunan yang berada di lantai 2. Di stasiun ini, untuk menghubungkan antar platform atau peron, ada underpass atau terowongan. Yuk kita selanjutnya susurin terowongan yang berada di stasiun Depok Baru. Nah, selanjutnya kita susurin terowongan atau underpass yang berada di stasiun Depok Baru. Underpass ini terbilang sangat ramai sebab calon penumpang hilir mudik untuk menuju platform atau peron yang ada sesuai dengan jurusan yang hendak dituju. Underpass yang ada terlihat besar, panjang, dan lapang sehingga terasa lega berada di underpass stasiun Depok Baru ini. Ada papan petunjuk lampu yang berada di underpass ini. Terlihat penumpang yang bergegas untuk mengejar kereta yang ada. Ini jalan naik menuju ke peron atau platform. Di tempat inilah penumpang mudik untuk menuju jalur kereta yang hendak dinaiki. Nah, sekarang kita berada di platform yang ada. Platform ini adalah kereta yang menuju ke arah stasiun Pasar Minggu
hingga stasiun Manggarai dan stasiun-stasiun berikutnya. Ini dia kereta tengah berjalan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kita menuju ke pintu keluar dari stasiun Depok Baru ini. Yuk kita susurin jalan keluar di stasiun Depok Baru. Inilah pintu keluar dari stasiun Depok Baru. Terlihat di pintu keluar masuk ini ada tulisan Stasiun Depok Baru. Begitu keluar stasiun ini, kita akan melihat langsung Terminal Depok. Nah, kita sudah keluar dan persis di depan stasiun ini adalah Terminal Depok. Itu dia, terlihat angkot berwarna-warni berada di Terminal Depok. Selanjutnya kita lihat proses kedatangan dan keberangkatan kereta di stasiun Depok Baru ini. Satu tujuan Manggarai Sudirman Karet Tanah Abang Duri sampai stasiun Angke, jalur 3 tujuan akhir stasiun Bogor. Tujuan Jakarta Kota berangkat dari stasiun Bojonggede. Perumpaan tiba periksa dan teliti kembali kecepatan barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar dalam rangkaian kereta api.